Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku janji bakal bikin video lagi. Sorry, tentang apa sih gagal ginjal itu? Kemarin kan sempat cerita keluhan-keluhan apa aja yang terjadi pas sebelum divonis gagal ginjal. Nah, aku mau jelasin juga nih gagal ginjal itu apa sih gitu kan? Nah, ginjal itu kan berfungsi untuk menyaring metabolisme tubuh, dikeluarkan lewat urin. Nah, kadang si kinerja ginjal itu tidak berfungsi. Nah, itu disebut gagal ginjal. Sebetulnya, ginjal itu ada stadium-stadiumnya. Bisa ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Cuman emang tiap orang itu tahapannya beda-beda. Nah, si ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, itu teh ada penyebabnya. Jadi kayak ada dari penyebab gagal ginjal itu macam-macam. Biasanya yang aku tanya-tanya seudah-udah pasien gagal ginjal, biasanya ginjal itu penyebab gagal ginjal itu dari diabetes. Terus darah tinggi, hipertensi, itu kebanyakan hipertensi tuh sebenarnya. Dan biasanya yang gagal ginjal itu rentan di usia 50 ke atas sebetulnya. Cuman ya ada juga yang masih muda pun ada yang gagal ginjal karena penyakit itu kan kita nggak bisa milih-milih ya. Nah, selain diabetes, hipertensi, asam urat juga termasuk. Kalau asam urat mungkin karena obatnya. Jadi kita tahu kan kalau misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang asam urat itu yang satu set, yang satu bungkusnya itu ada beberapa obat. Nah, itu yang belinya di tukang jamu. Itu yang lebih berbahaya karena kan itu nggak tahu kadarnya apa, dalamnya apa, cuman katanya sih itu obat asam urat itu bisa mengganggu, sangat mengganggu ginjal karena si ginjal itu terus-terusan minum obat asam urat itu tanpa konsultasi ke dokter. Nah, itu jadi si obatnya itu, kalau yang asam urat itu si obatnya itu penyebab dari gagal ginjal. Terus ada yang dari konsumsi obat-obatan, sebenarnya narkotika kayak gitu. Terus jamu juga sebenarnya itu berpengaruh karena dia mengendap. Buat para ibu-ibu yang demen jamu, yang suka jamu, bapak-bapak juga, itu kalau misalnya mengkonsumsi jamu yang serbuk itu dalam jangka waktu yang lama, itu sangat tidak baik ya buat ginjal. Sangat berpengaruh karena dia mengendap, tidak bisa keluar. Mungkin airnya yang keluar, tapi endapan si jamunya itu enggak keluar lewat urin. Nah, bayangin kalau misalnya bertahun-tahun minum jamu, terus dia si serbuknya mengendap. Beda lagi kalau jamu kayak koneng gede, terus beras kencur, itu kan dari rempah-rempah ya. Tapi kalau misalnya yang bubuk-bubuk itu mah udah deh di stop dulu dah menurut aku mah, soalnya jangka panjang efek sampingnya tuh. Nah, terus ada juga akibatnya dari akibat operasi. Jadi kayak kecelakaan, terus yang mesti dioperasi, atau misalnya operasinya gagal atau kayak gimana ya. Pokoknya mah dari operasi juga berpengaruh, bisa juga kayak gagal ginjal dari penyebab operasi atau kecelakaan kayak gitu. Sering-sering bersyukur, jaga-jaga ginjalnya. Bagi orang yang sehat, menjaga ginjal itu cukup untuk minum air putih yang banyak di waktu pagi dan siang hari. Tapi kalau misalnya malam hari itu jangan minum air terlalu banyak. Terus jangan minum air kemasan selagi ginjalnya lagi sehat. Kalau udah sakit mah ya kita tahu kan, lebih baik
apa ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, maksudnya gitu. Jadi daripada udah terlanjur kayak kita-kita nih, pasien HD yang harus membatasi minumnya nih, yang kalian pasti tahu kalau misalnya pasien HD itu minumnya satu hari 500 mili. Tapi kalau yang nakal mah ya lebih dari 500 mili. Ya. Sehat-sehat, sering-sering banyak bersyukur. Jangan minum jamu, obat hipertensinya diminum sehari satu sesuai anjuran dokter. Karena pemicu yang lebih besar itu adalah hipertensi. Gagal ginjal itu dari hipertensi. Dan penyakit bawaan pun bisa ya, maksudnya tuh kayak genetik-genetik kayak gitu, bisa dari lupus, bisa dari apa. Penyakit itu semua titipan dari Allah, kita cuman bisa menjalankan. Allah masih bisa memberi kesempatan untuk hidup, masih-masih banyak bersyukur deh. Paling itu aja. Gagal ginjal adalah fungsi, sebagian fungsi ginjalnya tidak berfungsi, jadi dia tidak bisa menyaring metabolisme racun-racun dalam tubuh. Dia tidak keluar dari air urin atau kencing. Jadi buat kalian, jaga ginjal kalian. Oke, paling itu aja videonya, sedikit dulu. Nanti next video aku nggak tahu mau bahas, kayaknya mau bahas stadium ginjalnya. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ginjal tuh ada berapa stadium ya? Soalnya kemarin aku divonis gagal ginjal stadium 5. Coba nanti kita tanya ke dokternya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.